Hai guys, kembali lagi bersama dengan Dan Setro. Kali ini kita akan melanjutkan permainan kita gameplay House Flipper. Alright guys, kita akan lanjutkan saja permainan kita di gameplay House Flipper ini, di mana episode sebelumnya kita merenovasi rumah si Jaksa ya, kemarin itu ya. Wow, dan di situ juga katanya rumahnya bekas seorang gangster guys. Wow, akhirnya kita menyelesaikan semuanya ya, dalam 3 hari ya. Dan kali ini kita akan lanjutkan saja permainan kita, yaitu merenovasi rumah yang satu ini. Ini rumah yang kelas berat ya katanya ya. Coba ya, kita lihat saja keterangannya ya. Oke, gua akan naik ke atas dulu. Nah, ini dia. Heavy weight job, pekerjaan yang berat guys. Wow. Jadi kalau gua lihat tadi, gua lihat kata-katanya, dia bekas petinju ini. Gitu, mungkin ada cedera, dia pengen istirahat di rumah ini. Jadi kita harus renovasi rumah ini guys. Ya udah guys, kalian bisa baca saja bahasa Inggrisnya di bawah, bisa ditranslate aja Google Translate. Oke, kita langsung saja ke rumahnya saja. Kita langsung renovasi saja, biar nggak kelamaan. Kasihan dia ya. Alright, kalau begitu kita langsung saja terima saja permainan ini. Wow, tempatnya. Petinju guys, rumahnya guys. Waduh, banyak yang dipilok-pilokin tuh. Waduh. Alright lah, kalau begitu, let's go. Oke, kita lihat dulu intronya ya. Very nice to meet you. Very nice. Very nice. I gotta say, you won't complain about the lack of work here. As you see, the residence is huge, and none of the rooms were ever touched, I think. By the professionals, I mean. Some kids have made themselves an office here, though. They brought all this stuff to practice this parkour thing. But that's enough about the past. Let's talk about the future of this magnificent estate. I want it to be my wellness center, a perfect balance of places for relaxation and training. And a home, of course. There's plenty of space for everything. I'm not much for talking. Someone from my team should have sent you the details. Alright lah, kalau begitu. Nah, heavy bed job. Oke. Wow, alright lah guys, kita akan langsung saja ke permainan. Selamat datang di House Flipper. Alright, kita akan renovasi ya. Tapi sebelumnya kita emang harus menyelesaikan ini dulu ya. Sebelum ada email-email yang masuk kemarin ya. Ada 3 email ya kemarin ya. Oke, di sini kita langsung saja semprot aja untuk menghilangkannya nih. Kita akan membereskan yang di depan-depan dulu kali ya. Alright, let's go. Wah, ini mesti... Oh, manual. Aduh, ini yang kecil gimana nih? Ah, bisa ya. Alright, oke. Kita akan beres-beres. Ini yang kecil-kecil yang ribet nih. Alright. Wow, banyak batu-batu yang harus kita beresin ya. Sudah kah? Sudah beres semuanya, guys. Terus, lalu ini apakah? Oke, bersihin aja. Oh, udah, di sini udah selesai, guys. Berarti kita akan coba ke sebelahnya lagi ya. Satu-satu, guys. Waduh, ini banyak banget. Kotorannya banyak banget, ya. Nah, dulu ya, kita akan ilang-ilangin dulu nih. Cat-cat yang ada di sini dulu ya. Oke, sudah ya. Ini baru kita langsung. Kita rombak dulu nih. Tetet. Oke. Oh, ini. Alright. Sudah bersih. Ini bisa di... Alright, bener. Let's go. Kita keliling-keliling dulu, guys. Yang di sini dulu. Kita habisin dulu. Oke. Okay. Wow. Wow, ada... ada itu juga ya. Apa... spring bed yang tidak terpakai. Alright, nah di sana kita beresin dulu ini. Oke. Let's go dengan gerak cepat. Alright, sudah beres semuanya. Alright, apakah ada? Oh, yang di atas. Oke. Hilangkan semuanya di sini.
Wah, masih ada yang belum, guys. Masih 97%. Ada yang masih kotor di sini. Ada di manakah? Ini udah nggak ada. Oh, pasti di atas kayaknya ya. Nah, ya udahlah, kita lewat di sini aja dulu ya. Alright. Kali aja nanti bisa selesai sendirinya ya. Kayak kemarin ya. Ah, 90%. Di mana? Nggak tahu udah ya. Tiba-tiba udah ya selesai aja ya. Oke, okay, di sini kita beres-beres. Nah. Alright. Nih. Oke. Okay. Udah. Apakah kita mulai dari sini saja dulu? Oh, masih ada tuh. Pojok. Oke lah. Kita akan ngapain dulu nih? Oh, lampu. Buang. Alright. Sudah. Lalu di sini ada dijual katanya switch-nya. Switch-nya mana switch-nya? Duh. Ini masih ada kotoran. Ini juga masih ada. Oh, bukan. Ah, ini yang dijual. Terus switch-nya yang enak. Belum lagi. Oh, ini dia. Oke lah, kalau begitu sudah selesai, guys. Langsung saja kita akan renovasi di sini saja dulu ya. Satu persatu ruangan kita akan selesaikan dulu ya. Seperti biasa. Kalau tidak terburu, kita akan skip aja untuk keesokan harinya ya. Let's go. Oke. Oke, sudah selesai nih. Untuk lantainya sudah selesai. Lalu, pakai ini, guys. Berapa lama kita nih? Uset. Lama nih, guys. Wah, ini mah mesti gua skip dulu kali ya. Guys, gua skip dulu ya. Oke, guys, tinggal satu lagi sudah beres, tapi ini masih ada. Ya udah kita tambahin aja sebagai bonusnya ya. Alright. Oke, kita pasang aja. Ah, di sana juga ada. Oke, nggak apa-apa lah ya, daripada kita jual lumayan juga sih dapat duit ya. Kelebihan guys satu. Ya udah, apa-apa. Amal. Alright, kita langsung saja menuju apa lagi? Oh, switch-nya. Oke, okay, switch-nya ada di sini tadi ya. Kita balikin lagi aja di sini. Terus lalu wow. Oh. Empat ruang tinju, guys. Wow. Empat ruang tinju. Wow. Pasangnya ribet nih. Gua ngeliatnya nggak bisa lihat nih. Wow. Mungkin gua bakalan taruh di mana? Nggak kelihatan tuh. Ah, ini udah pas lah ya. Udah pas-pas. Segini aja lah ya. Oke lah kok begitu. Buset. Buset. Tempat ruang tinju. Oke, di sini kayaknya gua pasang berapa sih? Ada 8 ya. Ya udah satu. Paling pojok-pojok aja dulu sebentar. Biar dapat 4 ya. 4 lampu kita pasang dulu. Satu lagi. Mungkin di sini. Oke, empatnya mungkin di sini kali ya. Ah, mungkin di sini ini pas 4-4 juga kan ya. Biarin lah ya. Pas-pasin aja dah. Ah, oke. Okay. Ini kita pasang di sini sudah selesai. Dan apa lagi nih? Pastinya rak-rak di sini ya. Bagaimana nih? Kita akan pasang mungkin ya di sini kali ya. Ada berapa sih? Ada berapa, guys? Ada 3. Beda lagi nih. Oh, beda lagi. Mungkin nih kita akan taruh pojok aja dulu yang ini. Gua nggak tahu nih untuk apa ini. Mungkin untuk olahraga kali, naik-naik kali ya. Oke, sudah. Wah, sarung tinjunya ini. Taruh mana? Mungkin taruh sini kali ya. Putarnya gimana? Begini dong. Nah. Satu doang.
Masa satu doang, guys? Satu doang. Ini begini kan? Dah, situ aja dah. Bingung. Sarung tinju. Ini ada dua. Terus? Terus? Ada untuk olahraganya. Apa barbel? Perlu dua. Alright, di situ saja. Ini apa? Oh, ininya ya. Perlu dua. Sini saja. Oke, sudah. Wow, begini aja berarti tempatnya. Oh, alright lah kok begitu. Tempatnya aneh. Ruang tengah kayaknya mungkin nanti aja kali ya. Kita akan kemari aja dulu nih. Ruang apakah yang satu ini? Wow, kayaknya tempat olahraga semuanya kayaknya nih. Perasaan gua. Iya, pastinya dong ya. Orang tinju. Orang petinju dan juga di sini mungkin ada tempatnya gym mungkin ya. Kayak misalkan kayak untuk barbel-barbel kali ya nanti ya. Tapi ini bakal nama juga lagi nih untuk memasang nih dinding-dindingnya ini yang kayu itu loh. Ini suite-nya juga kali. Oke, sudah selesai di sini. Langsung ada yang seperti ini. Alright, kita akan pilih lantainya aja dulu. Lantainya, waduh. Ini ada dua, ada pilihannya nih, guys. Yang ini kah inspirasinya atau yang bawah? Wow, bener guys, tempat nge-gym. Oke, yang atas atau yang bawah ya? Lantainya sih sama-sama aja sih. Pakai yang ini ya. Iya dah, ini aja. Cobalah. Kita akan coba aja. Pasang aja semuanya. Alright, sudah selesai. Dan di sini suruh pasang dindingnya. Warna apakah? Warna hitam kali ya. Ini kelihatannya warna hitam sih. Ya udah, dipilih aja warna hitam. Wow, ini kita akan skip lagi nih ya. Kita skip lagi ya guys. Untuk memasangnya agak begitu lama sekali. Tadi aja sampai bisa 5 menitan kali tadi. Walah. Oke lah, kalau begitu kita lanjut lagi sebentar lagi ya guys. Oke guys, kita tinggal 2 lagi. Oke, 1 lagi. Udah rebes, tinggal 4. Wow, udah tinggal 4, kita jual aja. Let's go, kita akan coba memasang satu per satu yang ada di sini ya. Let's go, yang dari sini saja dulu. Wah, 4 apa ini kita akan pasang ya. Waduh, besar sekali. Wow, tempat nge-gymnya guys. Waduh, kita mau kasih apa aja di sini ya? Kira-kira ya? Waduh, bingung gua. Ini dulu kah? Oh, sama semua ya. Yaudah, kita akan coba pasang yang besar yang satu ini. Wow. Kita akan taruh di sini saja, guys. Waduh. Mantap. Dan di situ sudah selesai yang gede, udah ya. Kalau yang udah, yang gede udah. Kayaknya kita bakalan pasang yang ini saja. Nah, kita nggak usah pakai itu lagi ya. Pilih-pilih, pusing. Oke, kita akan coba taruh aja di tengah sini. Ada lagi kah? Ini treadmill ya. Ini apa lagi nih? Ini belum ya? Belum. Oke, kita akan taruh aja. Ini apa ini? Tempat apa ya? Kebalik kali ya? Oh, begini kali ya? Mainnya gimana nih? Oh, salah guys. Terbalik. Terbalik guys. Ini untuk... Nah, ini pull up nih. Iya, nih pull up guys. Naik gitu guys ya.
Waduh, terus apa lagi nih? Dah yang pastinya sih treadmill dan juga treadmill satu lagi di sini ya, mungkin di sinilah. Ini aja. Dan satu lagi mungkin tempat ini kali ya. Nah, ini aja. Nah, ada dua. Oke, sudah. Dan tambah lagi apa lagi nih? Matras. Ini aja lah ya, bola. Kita taruh aja bola. Mungkin taruh sini pojok. Ah. Terus ini apa lagi? Ada lagi ya? Oh, berarti ini apa sih? Oh iya, pastinya sih tempat ini ya, tempat taruh di sini. Apa ini ke sini ya? Nah, itu begitulah ya. Ah, gitu. Dah. Apa lagi? Sudah ya? Oh, ada lagi. Apa nih? Oh, dia kan petinju ya. Kita mau nggak mau, kita harus kasih skipping ya. Udah pasti nih. Tapi taruh mana? Begini doang ya taruhnya ya? Taruh di mana aja bisa kan? Taruhnya di sini saja kali ya. Nggak masalah kali ya. Nah, di situ. Oh, nggak masalah guys. Berarti nggak harus di situ ya. Ya udah, kita akan coba kasih barbel. Ada dua ya, barbel ya. Sama skipping. Ini masalahnya mesti harus satu-satu begini nih. Medium. Oke. Kita taruh aja di sini. Belang-belang dah. Alright, apa lagi? Ini kayak semacam kayak itu. Sini saja kali ya. Bentar, mungkin di sini. Ini aja lah. Oke, ini apa nih? Oh, gambar-gambar guys. S dulu lah ya, jangan terlalu banyak dulu karena masih ada tempat yang belum kita pasang-pasang ini. Kalau nggak kurang duit kita nih. Apalagi nih kita pasang ya? Mungkin ini aja. Ini di sini kali ya. Ah, ini keren juga nih sini. Ya, situ aja. Wah, udah. Setelah itu ada dua tanaman. Kayaknya gue pakai tanaman dulu kali ya. Di sini bisa nggak? Oh, kalau mau pakai tanaman ini mesti mundur. Enggak. Kita kasih tanaman aja, guys. Di pojok sini ya. Ya ke tengah-tengah gitu loh. Ininya aja lah geser ya. Dah situ. Nih satu lagi tanamannya ya yang sebelah. Oke. Dah. Nah gitu aja lah ya. Oke. Udah nggak ada lagi kah? Udah nggak ada lagi guys. Berarti tinggal kita pasang yang ada di sini ya. Ah, stop kontak ya kan, untuk nyalain lampu lah ya. Red di tengah-tengah sini. Lalu kita akan cari lampunya dulu. Ada 4 nih. Ah, ada 4 di sini lah ya. Di sini tengah-tengah bisa nggak sih? Nah, biar kelihatan. Ini juga sama, kasih aja ya. Ini juga sama. Lalu ini juga sama. Ada. Nyalain dong. Nah. Oh, ada TV. Waduh. Nonton dong di sini. Ah, salah guys, berarti. Ya udah kita geser aja guys. Biar kita bisa pasang TV di situ ya. Ini tempat nge-gym apa lagi ya? Aneh wae katanya ya. Tempatnya aneh. Ah.
gitu aja ya. Kurang geser ya. Nah, gitu aja. Alright, sudah. Terus ini apa? Radio. Pasang radio di sini saja nih, taruh aja di situ. Alright, ini apa? Ada semacam untuk taro-taro mungkin barbel-barbel kali ya. Apakah di sini? Nggak bisa juga di sini. Kalau dekat-dekat kaca kayaknya jelek banget ya. Mau nggak mau memang mesti harus di situ ya. Aduh. Berarti mau nggak mau kita pindahin aja dah di sini dah ya. Nah, jadi ya gue ada tempat. Tuh, kalau di dekat kaca kan jelek banget. Kalau di sini kan lebih mendingan, ya nggak? Iya kan? Oke, ini apa ini? Botol. Oh, untuk ini kali. Berapa dua ya? Terus ada botol lagi. Ini si satu lagi di sini kali dua-dua ya. Ini ininya ya. Kalau udah capek ya. Lap keringet. Oke, apalagi? Oh, ada dua versi. Di bawah aja lah ya. Oke, sudah. Sudah selesai di sini, guys. Wow. Kita lanjut lagi kemana lagi kah? Mungkin gua bersih-bersih dulu kali ya. Nanti kita akan lanjut lagi kali keesokan harinya ya. Nah, ini kita nyicil-nyicil aja dulu nih. Ya kan? Mendingan nyicil-nyicil dulu nih biar besok biar lebih cepat. Nah, ya kan? Ini gua ambil-ambilin dulu, beres-beresin dulu. Lumayan ya. Udah kita akan inovasi tempat tinju dan juga tempat nge-gym ya. Udah itu aja dulu. Lanjutnya nanti kita lanjut lagi, guys. Kita beres-beres aja dulu nih di sini nih. Alright, besok tinggal pasang-pasang ya, lebih enak. Nah, ya kan? Daripada kita tidak memanfaatkan waktu, ya kan? Nah, di sini juga banyak juga sampah tuh. Ini tempat toilet nih, udah pasti nih. Udah pasti. Karena itu, ada sepatu bekas. Ini tempat toilet di sini nih. Dijual kah? Kayak bukan ya. Oh, ini yang dijual. Duitnya juga. Berapa menit lagi ya? Makan waktu nggak ya? Jangan dah. Resiko. Masalahnya waktunya cepat. Ya kan? Tinggal beres-beres aja dulu dah. Sampai kita selesai 30 menitan ya. Lumayan lah ya. Di sini sudah selesai semuanya, guys. Jadi tinggal ini keluar ya. Bawah cuma nanya untuk kamar mandi sama tempat nge-gym sama tempat ini ya. Ring tinju ya. Di atas mungkin tempat istirahatnya nih, guys. Wow. Oke, kita bersihin dulu bisa nggak? Emang nggak dibersihin ini ya? Itu nggak dibersihin, guys. Gua kira mau dibersihin. Tadi awal-awal videonya gua pikir dibersihin loh. Ternyata enggak ya. Gua kira mau dibersihin, nggak bersihin ya. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Ini gua pikir bisa bersihin, enggak ya? Enggak, guys. Itu udah permanen. Nggak bisa diapa-apain. Alright, kita beresin yang di depan dulu. Alright, beresin dulu, guys. Sudah selesai. Oke, salah tutupnya. Ini oke. Beres dulu. Sudahkah ada yang dijual nih? Switch, lampu. Alright, sudah selesai. Di sini apa nih? Pintu-pintunya dijual. Ada lagi satu sono. Apa nih?
Wah, tempat apa di sini nih? Nanti aja lah ya. Kita akan lanjut lagi keesokan harinya aja. Sekarang kita akan coba lihat-lihat satu persatu ruangan apa saja. Jadi kita bisa ada inspirasi untuk membuat tempat ini ya. Oke, kita buang-buangin dulu di sini. Oke. Wow, banyak sekali. Oke. Kotoran. Alright, ada lagi kah? Ini ada sesuatu. Apa ini? Oh. Yang harus dijual. Ada item-item ternyata itu tadi. Oke, ada sampah di sini. Ini berarti kagak ini guys, nggak dirobohin kah? Eh sudah. Tempat apa ini ya? Empty room. Mungkin untuk gudang kali nanti ya. Cuma segitu doang. Oke lah. Lanjut lagi, kita akan ke sana dulu untuk ngeberesin semuanya. Cicil. Hey, let's go. Beres-beres dulu. Alright. Selesai, langsung selesai di sini ya. Oh. Koran. Ngeri nih. Kalau kita kagak beresin tempat ini nanti kita ditinju nih. Oke, sebelahnya. Oh, udah ya, udah semuanya ya. Ada 3 kamar ya, ada 4 deh di situ dah. Dan di sini apa yang harus bisa dibersih-bersihin? Oh. Oke, kita coba satu biji dulu ya. Oh, dikelin-kelinin guys. Mentang-mentang banyak banget kaca yang ada di sini. Waduh, banyak lumutnya tuh. Urat sudah. Wow. Ini juga. Oke, gue bakal beresin dulu ya, sebentar. Apa yang dibawa juga ya? Perasaan ada kaca deh. Gue nggak perhatiin tadi. Apa harus kita bersihin juga ya? Bisa jadi. Ini udah ya? Ada ya? Oh, ini kah? Oh, enggak. Oh, enggak guys, sudah guys. Sudah kacanya aman. Yang di bawah kali ya, coba ya. Wah, ini dibuka. Oh, semuanya bisa dibuka guys. Gue pikirin kaca cuman hanya untuk melihat doang ya. Ternyata enggak ini. Oke lah kalau begitu. Yuk, let's go. Kita akan ada lantai 2. Oh iya, tadi lantai 2 ya. Jadi amnesia gini gue. Pusing. Jalan-jalan. Oke lah kalau begitu. Nah, inilah penampakan tempatnya gym gue ya. Aduh. Tempat paling aneh kayak mungkin ya. Tempat paling aneh ya. Ya udah guys, kita akan lanjut lagi ke esokan harinya yang pastinya nanti kita akan lanjut lagi ke ruangan tengah yang belum kita renovasi dan juga lantai atas ya. Ada 3 kamar lagi yang harus kita renovasi ya. Ya udah guys, kita akan lanjutkan saja ke esokan harinya. Makanya guys, nyalakan notifikasinya atau loncengnya biar kalian tahu kalau gua ada upload video terbaru gameplay Housekeeper yang satu ini ya. Oke guys, video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Kasih like, comment, subscribe biar gue lebih semangat lagi untuk menyelesaikan rumah yang satu ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.